Boleh faham tuan sekalian? Aisyah kata apa? Ketika mana Nabi berada di atas pangkuan aku. Nabi berada di atas pangkuan aku. Nabi meninggal di rumah Aisyah, bukan meninggal di rumah Fatimah. Boleh faham tuan? Sebab hadis kalau cerita mai tentang Maulidur Rasul, orang akan habaq Fatimah lah yang duk perosah Nabi. Dah, bukan Aisyah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Waktu tu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dah tak larat dah pagi Isnin tu, Nabi duduk bersama dengan Aisyah. Aisyah pangku Nabi tuan-tuan sekalian. Nabi, lepas tu tiba-tiba Abdul Rahman ibn Abi Bakar. Ada Abdul Rahman, anak kepada Abu Bakar, dia masuk tengok Nabi SAW. Dia masuk, di tangan dia memegang kayu sugi. Kan? Lepas tu Nabi tengok di tangan Abu Bakar, Abdul Rahman tu, Nabi tengok-tengok. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, nak kayu sugi kah?" Nabi hanya mengangguk kepala dalam keadaan angguk yang perlahan. Lepas tu dia pergi ambil kayu sugi. Aisyah tokak kayu sugi tu, sebab kayu sugi ni dia keras. Dia kena tokak bagi lembut, bagi lembut, bagi lembut, bagi lembut dulu. Lepas tu Aisyah pun mensugikan gigi Nabi SAW. Sebab tu Aisyah tuan-tuan sekalian, dia bila Nabi wafat tuan-tuan, dia menangis-menangis juga, tetapi kegembiraan ada dalam diri dia. Meninggal pasal Nabi mati kah? Bukan masa tu. Meninggal sebab benda yang terakhir yang ditelan oleh Nabi adalah air liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata, "Aku gembira sangat awak. Benda yang terakhir yang ditelan oleh Nabi adalah air liur aku yang tidak mulia ditelan oleh air liur Nabi yang mulia." Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita pun macam tu lah. Ini sunnah Nabi. Kalau tuan-tuan tengok pak kita ataupun mak kita yang duk napai, bolak-balik, duk naik tuan sekalian, disunnahkan kita ambil sugi, kita bagi lembut-lembut dan kita sugikan gigi dia. Pasal apa? Untuk memudahkan roh keluar daripada badan kita. Bukan pasal belah hantu raya. Orang belah kulim ni kira hantu raya. Tak lepas-lepas ni ustaz ni. Tak lepas duk kita. Ada pula dah. Dengar rahak tu tak ada dah. Kan? Saya pernah lah cerita lah tahu mana. Kan? Ada orang main kata, "Ustaz, mai tolong mai tengok ustaz." Saya pun, tak apalah nak pergi tengok orang sakit, bila tengok. Bila pergi tengok tuan sekalian, habis-habis tu, ustaz tengok ada apa-apa lah. Saya kata, "Ada apa?" Dah, pasal dia tak pipi. Tak pipi dah dah. Apa dia tak pipi ni? Kan? Maksud dia tu, tak sampai masa dia lagi. Walaupun dia terlentak dah berapa tahun dah. Tak sampai masa dia. Ada waktu-waktu dia akan bunyi. Dia akan bunyi yang kata mayat tuan-tuan sekalian, apa nama orang yang sakit tu. Memanglah dia akan bunyi kadang-kadang tuan-tuan sekalian. Ulama hadis dia cukup marah kat orang yang kalau baca Yasin baca tak betul. Kan kita duduk baca Yasin sebelah dia. Kadang-kadang kita baca Yasin tu dia duduk bunyi. Dia kata tu hantu raya nak keluar tu sebab kita baca dia panas. Bukan panas. Kawan tu duduk serabut dah. Dia serabut dengan kepala otak dia. Tuhan buk main macam-macam. Hang pula baca tak betul. Boleh faham tuan sekalian? Tak apa nak angguk Dia pula baca tak betul. Allahu Akbar. Almarhumah tok saya. Tok saya. Dia ni guru Quran. Saya cerita dia guru Quran. Waktu dia sakit larat nak mati, dia meninggal di Allahumma salli ala Muhammad di apa di hospital Al-Ustaz, apa nama panggil Putra Medical Center kan, PMC dekat pintu 10, orang panggil pintu 10 tu. Dia meninggal situ. Dia ni guru Quran. Cucu dia hari tu pergi baca Quran kat dia, baca surah Al-Mulk lah, baca surah Ar-Ra'du lah, baca surah apa-apa semua tuan sekalian. Dia ni nazak ni, tetapi dalam keadaan nazak dia tegur cucu dia baca salah. Kan? Cucu dia baca-baca. Kan? Dia sambung ayat tu. Sambung. Baca macam tu baru betul. Kan? Jadi saya pun risau yang nak baca takut dia segur saya. Kan? Allahu Akbar. Kemuliaanlah Allah Ta'ala bagi kepada guru Quran ni tuan sekalian. Kan? Jadi kalau kita nak baca pun baca bagi betul. Pasal kawan hak duk sakit ni tuan, dia serabut kepala otak dia. Sebab itulah disunnahkan oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Bila dia serabut, dia akan mencari satu benda untuk dia nak gapai. Kata ulama-ulama sufi, dia kata apa tuan sekalian? Antara dia Imam Ghazali, ketika mana berada dalam keadaan kesakitan sakaratul maut, seolah-olah seperti mana kita ni lemah. Sakarat tu maksud apa? Maksud dia sempit. Sakarat tu maksud dia? Maksud dia lemah. Yang kata sakarat tu, dia lemah. Bila lemah tuan-tuan sekalian, kita kalau lemah macam mana? Sudah pastilah kita akan mencari benda untuk kita nak paut. Betul tak betul? Tuan-tuan jatuh dalam laut lah. Bila jatuh ni, pasal apa? Tangan duduk kelam kebut ke tu? Pasal apa?
Mesti kita nak cari benda yang boleh kita pegang. Tapi masalah kita pegang semua ayat. Betul tak? Orang lempar kat kita pelampung, kita pegang. Ha, itu kita nak pegang tu. Sebab itulah disunahkan untuk kita menyampaikan, talqinkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka talqin, talqin ni maksud apa? Sampaikan kalimah la ilaha illallah di telinga orang yang sedang berada dalam keadaan azab. Kan kita pergi kat dia, la ilaha illallah. Ha, waktu tu dia duduk serabu ni dengan apa, dia teringat hutang aku, hutang ni aku pernah terajang dia ni, aku pernah tulis nombor ekor hutang ni, contoh-contoh lagu tu lah kan, aku pernah buat jahat je ni, aku pernah demam-demam dia. Tiba-tiba dia dengar kalimah la ilaha illallah, dia nampak tempat untuk dia nak pound tu, dia pun tulis la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi kata man aki aman akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir sebelum dia mati, dia sebut kalimah akhir yang keluar daripada mulut dia, la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam syurga. Tuan-tuan, bukan mudah kita nak sebut kalimah tu berdasarkan kepada amalan kita atas dunia. Kalau tuan-tuan naik motor, contoh dia naik motor tiba-tiba bewak lintas, benda apa keluar dari mulut? Nak balik lagi, nak balik, bewak lintas kita naik, Allahu Akbar. Nampak? Kalau boleh sebut Allahu Akbar, itu petanda hak baik. Betul ustaz, kami hak mana kaki melatah ni, hak mampu ya? Kan? Keluar-keluar, orang geletik sikit, keluar benda hak belak-belak dia kerana bersilat. Sekalian. Kalau boleh kita habak kat dia, hak melatah, hak kena ajak, keluar Allah, Allah, Allah. Ha, cantik. Kalau keluar hak lain, geletik, pungkong lah, keluar lah, macam-macam tuan sekalian. Ha, jaga elok benda macam ni. Ha, boleh lah. Tentang tak tunggu lagi kah? Ha? Tak ada lagi yang lari keluar ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian, apa kata Nabi? Satu lagi. Sebelum saya turunkan hadis ni, tuan sekalian. Kalimah la ilaha illallah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau kita cari seorang untuk nak menyampaikan kalimah tu kepada orang yang sedang keadaan nazak, seorang aja, jangan ramai-ramai. Ni di mentang-mentang lah anak dia ada 10 orang pakat duk keliling pak, pakat duk hinggut pak, pak sebut la ilaha illallah pak, eh kawan tu la ilaha illallah, kawan ni la ilaha illallah, dia jadi serabut waktu tu. Dia seorang sudah ambil abang, hak mana abang sulung ambil dia. Nah, dalam kitab Bahrul Mazi jilid 7 dia cerita apa, kalau boleh cari anak yang dia sayang, anak yang dia sayang, jangan cari anak yang dia meluat tuan sekalian. Pasal apa? Dia tengok-tengok tak ada nak sebut, matilah. Kan, jangan cari seteru dia. Seteru dia apa? Orang yang dia bergaduh. Kadang-kadang kita ni anak-anak tak reti, kita panggil pula jiran sebelah, jiran pun tu haji juga. Haji, mai tolong sat balong, balong tolong haji, mai tolong sat. Siapa ni? Ayah sakarat ni, ayah dah nazak ni. Lepas tu tolong sat buat apa-apa. Lepas tu aku nak, hangpa nak suruh aku apa nama sampaikan kalimah kat la ilaha illallah. Ha, tolong sat. Kawan duk bergaduh, tuan sekalian. Dia main-main kawan tu lah, tengok-tengok Allah kawan ni tuan sekalian. Hang mai dah. Ha, dia main-main dia renyih pula. Dia renyih pula la ilah, dalam hati tu hang baru hantau mati terus lagu tu, tak ada nak sebut. Jangan cari anak yang dia sayang, boleh faham tuan sekalian, anak yang dia sayang, dan kalimah tu dia sampaikan sekali cukup. Kalau ayah dia dah sebut la ilaha illallah, cukup. Jangan duk tajdid lagi kalimah tu. Tajdid ni apa? Jangan duk sagi duk mai pula. Eh, tadi ayah sebut dah tadi ni, dekat lama ni, dekat 6 jam ni, pipi sebut lain, pipi sebut lain, tak aduh. Itulah last kali keluar daripada mulut ayah kalimah tu. Melainkan kita boleh tajdid kalimah tu, melainkan kalau ayah ni pipi sebut benda lain pula lepas pada tu. Dia dah sebut dah, la ilaha illallah, dia sebut dah tuan sekalian. Lepas tu dia sebut pula, Allah aku lapak lah, gulai, celah tu pula lapak gulai. Ha, kalau lepak gulai, sekejap lagi kita pergi sebut pula. Pasal apa? Takut dia mati, apa kalimah lah yang keluar dalam mulut dia? Gulai. Tuan-tuan faham tak tuan? Kan? Yang ni semua orang ni, termasuk saya. Yang ni, kita nak kena habang. Sebab apa? Sedih saya tengok kadang-kadang bila tak ada ilmu ni tuan-tuan sekalian, bila tak mengaji ni. Tentulah mungkin mereka mengaji, tapi bila main keadaan yang desperate, tertekan macam tu, dia jadi lupa habis-habis. Macam kita lah, kita duk mengaji bab masbuk, muwafiq lah, bab nak tegur tu imam apa semua tu, mengaji habis, betul tak betul tuan sekalian? Tiba-tiba bila tu imam ni buat seleng, jahanam, kita pun blur tu lah. Aku nak sebut apa tu, duk ingat subhanallah tu. Lepas kali tepuk tangan, dan duk ingat tepuk tangan.
Tok Imam pun kata apa daripada tepuk pada sambut raya ke apa ke. Tu jadi kelabut, jadi kelang kabut habis. Tambah pula nak kelang kabut waktu bila waktu Tok Imam tengah duk sujud tiba-tiba batal. Benar sekali. Agak-agak pernah jadi di sini lah. Tak tahulah, tak jangan duk minta bagi jadilah. Sujud-sujud Tok Imam pun sujud-sujud dia duk berasa, "Eh, apa ni? Panas luang bungkuk lain macam ni." Kentut dah Tok Imam tu. Dia pun tak apa-apa, dia mangkit dia jalan pelan-pelan, jalan jinjat. Entah sekali sopan dengan pin penter punya jalan. Lari keluar tu. Hak punggah ni kita hak belakang tu tak tu. Hak paling punggah ni khalifah, iaitu pengganti imam hak duduk belakang sekali. Dia kata, "Lama," dia kata ni. "Ekon tadi tala aku imam, aku tak rasa ni, aku duduk rasa ekon ni ada tau. Di panggung-panggung tinggalkan sejadah." Ya. "Ah, jahanam dah tengah aku." Dia tak. Kan? Orang hak ujung lagi jahanam. "Oi, lama ni, angkat pala tapi tak dagu kat tu ni." "Oi, dah. Takut kalau angkat batal kalau letak balik." Main hak belakang. "Tak ada dah." Hak belakang pergi sebut, "Tak ada dah." "Oh, tak ada dah pakat panggung. Pakat-pakat panggung. Allahu Akbar." Hak belakang tu imam tiba-tiba duduk atas tikar lah depan. Eh? Dia pergi celah mana? Tentang bagaimana? Tadi tengah duduk sujud, tiba-tiba pergi duduk dah. Allahu Akbar. Celah mana dia pergi dan bagaimana kelakuan dia pergi ke sana? Pergi menyondoi robang landak ke tu. Tentang bagaimana? Kan? Habis-habis orang tanya, "Tadi pergi ke depan macam mana?" "Tak usah duk tanya." Dia kata, "Janji aku selesaikan." Tentang tak. Kan kadang lagu tu. Baik, boleh lagi? Boleh tunggu lagi ya? Baik, muslimin dan muslimat yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan yang tu nah. Sampaikan kalimah laqinu mautakum la ilaha illallah. Sampaikan kalimah tu la ilaha illallah bila disebut cukup. Kalau